Tuan-tuan, nak masuk syurga ni bukan senang, tuan-tuan, susah. Susah, tuan-tuan. Nak masuk syurga ni susah. Saya cakap dengan anak-anak saya. Saya kata masuk syurga ni bukan dengan sembahyang saja. Ang kena jaga mak dan ayah. Dan tanya, mak dan ayah ni pernah kecil hati tak dengan kita? Semayang saja tak memadai, tuan-tuan, kalau kita menjadi anak yang derhaka dengan mak dan ayah kita.